Gue MG Pringgotono, founder dan owner Stufo. Di MLD Spotify kali ini, gue mau ngajak teman-teman semua untuk bikin tote bag dari limbah banner. Pertama-tama lo siapin dulu bahan dan alat yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah banner. Kita udah ada potongan banner di sini. Lalu strap, lo bisa potong strap ukuran 75 cm masing-masing. Lalu gunting, cutter, dan menggaris. Kita masuk ke tahap pembuatannya. Pertama, kita potong banner dengan ukuran 80x40. Pada saat pemotongan, tentunya lo bisa pilih desain yang mana yang mau lo ambil. Kayak dalam hal ini, gue mau ada kuning yang di sini, terus ada buletan yang di sini. Jadi setelah lo sudah punya potongan pola ini, lo bisa taruh strap ini di sini dengan patokan jarak 7 cm dari sisi kanan dan juga sisi kiri. Begitu juga akan kita lakukan di sisi yang sebelahnya. Setelah menyatu, kita akan jahit strap ini ke banner. Sekarang kita akan masuk ke tahap penjahitan. Jadi kita jahit dulu untuk strap ini sebelum kita lipat. Ini masih jahit tahap awal. Setelah dijahit awal ini, kita akan membuat lipatan seperti ini. Kira-kira 2 cm. Akan tampak seperti ini ya. Nah, kita lakukan hal serupa di sisi yang sebelah sini. Setelah kedua sisi sudah terpasang strap nih, jahit bagian sisi samping kiri dan samping kanan. Kita mulai dari bagian atas dengan posisi terbalik ya. Di bagian ini jangan lupa untuk memberikan double stitch, karena kalau enggak jahitannya enggak terkunci dan itu jadi mudah kebuka lagi jahitannya. Juga di ujung jahitan seperti ini kita double stitch lagi. Nah, setelah sudah kita jahit sisi sini dan sisi satunya lagi, dan strap sudah terpasang, kita tinggal balik. Seperti ini. Sudah jadi. Nah, itu dia proses pembuatan tote bag yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi untuk juga bisa membuat produk-produk dari limbah yang ada di sekitar. Lo bisa nonton cerita bisnis kreatif Stufo dengan menonton episode MLD Spotify biar terus berguna di YouTube channel MLD Spotify. Jangan lupa subscribe YouTube channel MLD Spotify, follow @MLDSpot di Instagram, and get yourself inspired by MLD Spotify.